desa merupakan susunan pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pembangunan desa sejatinya diwujudkan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana-prasarana desa, dan pengembangan potensi ekonomi lokal melalui kucuran dana desa yang kiranya dapat menjamin kesejahteraan rakyat. Agar pendistribusian dan pemanfaatan dana desa dapat berjalan tepat sasaran, maka Kejaksaan Republik Indonesia hadir dengan memposisikan diri sebagai rumah yang nyaman bagi perangkat desa untuk berkonsultasi soal hukum, termasuk menyampaikan permasalahan selama mengelola anggaran. Selama ini begini, jaksa itu kelihatan agak jaga jarak dengan masyarakat, kelihatan. Karena apa? Karena ada pangkat, ya kan? Ada seragam, ada uniform. Ya. Karena kita ini penegak hukum, gitu loh kan. Nah, stigma itu mulai dihilangkan oleh Bapak Jaksa Agung Burhanuddin. Mulai dihilangkan. Dengan apa? Dengan program penegakan hukum humanis. Caranya bagaimana kan ini? Nah, inilah yang dimaksud dengan program jaga desa. Jadi jaksa yang datang ke masyarakat tidak harus berseragam, ya. Sama dengan masyarakat biasa, ya kan? Membawa materi-materi yang bisa dimengerti oleh masyarakat, ya, dan dipahami oleh masyarakat, ya. Kemudian program-program yang di desa juga dibantu dilakukan asistensi oleh jaksa itu sendiri. Ya, jadi jaksa ini memang harus pintar, harus tahu semua aturan semua. Jadi nggak bisa hanya tindak pidana saja kan. Perdata mereka harus kuasai, hukum adat juga mereka harus kuasai, ya. Dan hukum tentang sosiologi juga mereka harus kuasai, sosiologi hukum. Bagaimana hukum adat itu hidup di dalam satu masyarakat itu juga harus jadi kita acuan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di desa. Jadi kita lokal genius itu juga menjadi pertimbangan bagaimana jaksa itu bisa diterima di desa. Korupsi dana desa itu menempati peringkat pertama dalam konteks latar belakang pekerjaan. Jadi ICW setiap tahun menghitung berapa jumlah terdakwa kasus korupsi yang masuk dalam proses persidangan. Dari kuantitas itu, kami coba melihat bagaimana atau apa profil latar belakang pekerjaan mereka. Ternyata mayoritas atau sekitar 30% di antara seluruh terdakwa korupsi itu berasal dari lingkup pemerintahan desa, yang mana mayoritasnya tentu terkait dengan praktik korupsi dana desa. Bila ada laporan dugaan penyalahgunaan dana desa, maka jaksa hendaknya mengedepankan ultimum remedium, yakni penegakan hukum atau pemidanaan menjadi upaya terakhir, yang hanya berlaku apabila kerugian negara yang ditimbulkan kecil, pelaku mau mendapatkan binaan, dan bersedia mengembalikan keuangan negara dengan melepaskan jabatan sebagai kepala desa atau perangkat desa. Aparat desa pun tak perlu segan untuk melaporkan segala bentuk penyimpangan yang terjadi di tubuh adiaksa. Seperti halnya jaksa yang melakukan pemerasan saat warga meminta perlindungan hukum. Hal tersebut tentu bakal mendapat tindakan tegas. Nah, untuk jaksa-jaksa yang nakal, ini memang Pak Jaksa Agung sudah membentuk Satgas 53. Artinya Satgas 53 ini terdiri dari Jam Intel melakukan PAM SDO dan juga dengan pengawasan. Apabila ada suatu laporan, ada jaksa-jaksa yang melakukan perbuatan tercela, maka PAM SDO akan turun, akan menangani masalah tersebut, dan apabila indikasi penyalahgunaan menang, maka diserahkan kepada Jammas untuk diproses lebih lanjut. Dan proses ini juga bisa dalam bentuk hukuman disiplin, bahkan juga ada beberapa jaksa yang kena masalah dipidanakan. Sebagai bentuk komitmen kejaksaan dalam mendukung, mengamankan, dan mendampingi pengelolaan dana di 74.962 desa, maka tidak hanya melibatkan aparat pengawasan intern pemerintah APIP saja. Dalam hal ini, kejaksaan pun mendidik para pemuda setempat agar berani untuk mengkritisi dan turut mengawasi kinerja pemerintahan desa. Para pemuda juga dibekali pesan hukum yang mudah dipahami masyarakat sehingga melahirkan kemandirian sadar hukum di desa. Itu artinya program itu efektif gitu. Karena memang tujuan penyuluhan hukum itu bukan hanya mengobati,
bukan hanya mengobati luka atau bukan hanya memberi bantuan hukum ketika orang memerlukan penerangan hukum gitu ya, tetapi juga bagaimana memandirikan masyarakat supaya dia tahu hukum juga gitu. Bahkan yang lebih dalam lagi adalah mereka sadar hukum. Lebih baik mendidik masyarakat dalam konteks memandirikan dirinya sendiri gitu ya. Dia tahu hak dan kewajibannya ketimbang umpamanya melakukan penyuluhan yang sepihak gitu ya. Sepihak saja gitu. Nah, karena itu tidak akan berbekas apa-apa. Nah, karena apa? Karena akhirnya masyarakat akan juga tergantung gitu pada kejaksaan atau pada aparatur pemerintahan. Tapi yang paling penting menurut saya itu tadi bahasa kerennya itu empowering people gitu. Membangun kesadaran hukum di tingkat desa tentu tidak cukup dengan program jaga desa. Tetapi satuan kerja satker di daerah diharapkan menggali isu-isu hukum yang berkembang untuk dijadikan bahan penyuluhan hukum di desa, termasuk melakukan pembenahan dan perbaikan tentang tata kelola pertanggungjawaban keuangan desa yang mudah dimengerti oleh seluruh individu sebagaimana yang diimplementasikan di Aceh Barat Daya. Pesiju merupakan sebuah tradisi yang masih dipertahankan di tanah Rencong hingga sekarang. Prosesi yang dilakukan melalui tari Ranup Lampuan itu menjadi simbol rasa senang dari masyarakat Aceh atas hadirnya sosialisasi hukum secara persuasif dalam program Jaksa Garda Desa atau Kawai Gampong biasa masyarakat Aceh menyebutnya. Para kecik, istilah bagi kepala desa di sana, para perangkatnya, hingga masyarakat gampung yang mayoritas berlatar belakang sebagai petani itu, seakan mendapatkan wawasan baru untuk mengelola anggaran bagi kemajuan pembangunan di desa sebagaimana aturan hukum yang mengikatnya. Kejaksaan turun langsung ke desa. Jadi mereka yang pertama menjalin silaturahmi, yang kedua mereka membagi informasi, yang ketiga mereka berkongsi ilmu tentang supaya masyarakat ini tidak terjerat dengan hukum. Jadi makanya itulah serapat ibaratnya itu jejari kita lah antara kejaksaan dengan masyarakat. Memang tidak berpisah. Kalau tanpa jaksa, tanpa kejaksaan kami pasti hidup tidak ada aturannya. Mungkin kami banyak mendiami lapas-lapas baik di tingkat daerah ataupun tingkat provinsi. Pendampingan dan penyuluhan hukum yang sedianya diwujudkan berdasarkan aturan perundang-undangan tersebut nyatanya berjalan beriringan dengan penegakan konun atau hukum adat bersyariat Islam, sejenis peraturan daerah yang mengatur kehidupan masyarakat di wilayah berjulukan Serambi Mekah tersebut. Rutinnya sosialisasi pendekatan hukum di ujung barat Indonesia itu membuat masyarakatnya menaruh atensi hukum yang begitu luhur sehingga berimbas positif terhadap tingkat penyerapan realisasi anggaran. Hingga minimnya pertumbuhan kasus pidana korupsi dan perkara umum lainnya dari tahun ke tahun. Kemudian materi yang disampaikan di dalam rangka penyuluhan hukum tentu disesuaikan dengan kondisi real yang ada seperti dalam hal pengelolaan dana desa. Kemudian juga materi yang disampaikan adalah menyangkut regulasi masalah keuangan dan mekanisme pembuatan pertanggungjawaban dana desa. Kemudian pendampingan hukum dana desa, program jaga desa mengawal aparatur desa untuk membuat sebuah perencanaan yang baik, melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan rencananya. Kemudian juga untuk di Aceh ini, karena mengenal syariat Islam, kita juga mengadakan penyuluhan kepada pesantren
atau dayah terkait dengan yaitu narkotika, undang-undang ITE, dan wawasan empat pilar kebangsaan. Seperti di Kejaksaan Negeri Aceh Barat Dayam, para jaksanya tidak hanya terjadwal rutin memberikan penerangan seputar hukum yang dikemas dalam bincang santai di desa-desa. Akan tetapi, masyarakat diajak untuk mengenal teknologi melalui terobosan fitur Kawai Gampung atau Kawal Desa yang dapat diakses melalui laman web Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya. Rehabilitasi, ada rumah, rumah-rumah, dan posko pemilu. Nah, kalau untuk melakukan pengaduan, kita segalanya ke atas. Terkait dana desa ini, bukan tujuannya untuk membenjarakan kepala-kepala desa. Tapi justru mensosialisasikan, memberikan pemahaman, memberikan kesadaran gitu. Bahkan kalau dilihat dari web, dari laporan pengaduan, ini dari surat yang masuk sedikit sekali di situ. Jadi ekses untuk benturan di kampung itu hanya sedikit demi sedikit bisa teratasi lah kira-kira seperti itu. Jaksa masuk desa. Alhamdulillah. Ternyata dengan program Bincang Santai yang hanya dengan modal 200 ribu untuk nyiapin kopi dengan gorengan katakanlah gitu ya, di desa itu bisa masuk, malah lebih mengena. Ternyata dia lebih terbuka menyampaikannya, tidak merasa takut, tidak merasa tertekan, tidak merasa bahwa dia itu bodoh gitu kan. Kalau hanya satu arah kan pasti berangkat jodoh. Sehingga dia mau nanya kadang malu pertanyaannya. Tapi dengan bincang santai, dengan atribut kita tidak atribut kejaksaan, dengan inspektorat akhirnya terbuka semua. Nah hanya jaga desa itu orientasinya bukan hanya menyangkut dana desa. Ternyata juga kita masukkan persoalan-persoalan apa aja yang ada di desa. Persoalan seperti mungkin narkotika, menyangkut itu. Ini mau menjelang pemilu, posko pemilu, kemudian mengenai keterbukaan informasi publik di desa-desa yang memang wajib, hanya kita siapin kanal-kanal yang sederhana, tapi masyarakat mudah mengakses melalui web. Pemerintah desa yang ingin berkonsultasi ke pihak jasa, jadi tidak perlu lagi ke kantor, jadi cukup dari HP, dari rumah, dari warkop, dari mana asal ada internet, maka layanan ini dibuka 24 jam. Silakan diisi aja permasalahan coba. Diisi. Ya. Apa aja? Nanti ketika sudah mengisi semua, tinggal dikirim form submit aja sama pasapan dari pihak jasa. Tinggal dikirim aja sama pasapan. Nah, dengan dilakukan di masa bincang santai, ada kedekatan dan masa APH yang masa dengan masyarakat yang dilakukan sehari hari ini, itu masyarakat lebih memahami ya tentang masa aturan atau yang masa yang mana yang bisa dilakukan atau yang mana ini ada sebuah larangan itu. Jadi artinya masyarakat lebih menguasai tentang hukum. Jadi masyarakat yang masa patuh hukum dan kenali hukum. Dialog interaktif yang turut melibatkan Tuhapet atau Dewan Perwakilan Rakyat setempat, Inspektorat Kabupaten, hingga lembaga swadaya masyarakat itu pun bersinergi dalam pengawasan aliran dana desa secara terbuka. Tak sekadar meningkatkan kepatuhan hukum, atensi lebih juga ditorehkan Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya agar para pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM setempat dapat turut mewujudkan pengendalian dan memitigasi dampak inflasi pada tingkat desa. Misalnya masyarakat kita itu kadang-kadang ketika mendengar aparat hukum, apakah polisi atau jaksa, mereka kadang-kadang takut, ya, nggak berani bertemu dengan para jaksa. Padahal sesungguhnya ketika jaksa masuk ke kampung, kawal kampung, ini kan jaksa jadi teman masyarakat, jadi tempat curhat, jadi sesuatu yang ada terganjal di masyarakat, ya akhirnya bisa bertemu langsung dengan pihak yang tepat. Jadi program ini benar-benar merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Ketika jaksa itu kawal gampung dan kemudian semua persoalan yang ada di gampung mendapat solusi yang tepat di mata hukum. Kehadiran program Jaga Desa pun turut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Bumi Melayu, Jambi.
Pagi itu beberapa jaksa tengah berkumpul untuk segera mendapatkan arahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Muaro Jambi yang hendak memberikan penyuluhan hukum secara langsung kepada warga desa. Kita cek bareng apakah laporan yang ada di aplikasi itu sudah diterapkan di desa tersebut. Ya, kita sidak, benar nggak yang selama ini kita berikan wawasan diterapkan di desa binaan kita. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Kali ini Desa Tanjung Lanjut, Kecamatan Sekernan, menjadi target lokasi yang akan dikunjungi oleh pihak kejaksaan. Bukan sekadar membahas persoalan hukum yang tengah berkembang di masyarakat. Pengelolaan wisata di desa tersebut pun menjadi topik yang turut dibicarakan. Dengan menghadirkan dinas terkait, lembaga swadaya masyarakat, hingga Inspektorat Jenderal yang bertindak sebagai pengawas. Program Jaga Desa memang begitu dinantikan oleh para perangkat desa yang selama ini memiliki sejumlah keluhan lantaran adanya teror pemerasan hingga perkara hukum lain yang kiranya membutuhkan pendampingan aparat penegak hukum. Pilihlah memang yang orang yang kira-kira bisa memimpin, yang perlu di mendapat hibah tadi. 800 meter, Pak. 800. Ini kebetulan juga di kejaksaan ini ada tim pakem. Itu kami rasa itu sudah cukup baik untuk memberi wawasan kepada kami yang ada di pemerintahan desa, dan kemudian kami yang ada di desa inilah memberikan getuk tular lah, Mbak, mensosialisasikan ke masyarakat kita yang ada bahwa peran kejaksaan itu seperti ini, seperti ini, seperti ini, itu tidak seperti momok yang kita pikirkan ketika kita bertemu baju coklat itu kita udah gemeteran, itu sudah enggak lagi kalau sekarang. Mungkin dulu iya, Mbak, tapi semenjak sudah mulai ada keterbukaan, pendekatan mereka kepada masyarakat, itu membuat kami merasa terbantu dan terlindungi, seperti itu. Kata desa, membangkitkan kenangan. Pemilihan untuk jadi bupati jangan-jangan ini, silakanlah masyarakat itu jadi dewek. Siapa yang... Kalau program yang ini, yang jelas kita ada BUMDES, karena ini kan memang digaungkan terus ini untuk BUMDES. Inilah salah satu untuk memotivasi masyarakat desa, terkhusus dari BUMDES ini juga kan ada anggaran desa di situ, dan bisa menyertakan dalam BUMDES ini. Dengan adanya pendampingan mungkin nantinya ya dengan dari kejaksaan ini, tentunya akan sangat membantu sekali supaya mereka jangan salah langkah dalam melakukan kegiatan mereka. Memang tidaklah mudah bagi para jaksa untuk memberikan pendekatan kepatuhan hukum kepada masyarakat di tanah pilih Pusako Betuah, terutama bagi mereka yang masih berpegang erat dengan hukum adat. Apalagi saat harus menghampiri 150 desa dengan menempuh perjalanan yang penuh tantangan. Kalau tantangan, terutama di wilayah untuk Muaro Jambi, ini masih mengenal hukum adat. Sehingga bagaimana kita aparat penegak hukum bisa melakukan perubahan-perubahan sehingga hukum adat itu bisa sedikit-sedikit bisa mengikuti seperti diterapkan di dalam KUHP. Contoh, di desa Jambi Kecil itu kalau menumbur ayam aja harus bisa mengganti, bisa kurban sampai ke menjadi sapi. Sehingga tidak ada seperti unsur seperti pemerasan. Sehingga kita memberikan pendekatan kepada masyarakat, jangan sampai hukum masyarakat yang kita laksanakan, tapi hukum nasional yang kita terapkan. Lain halnya di Desa Pandan Makmur, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah pihak kejaksaan setempat mendapatkan laporan dugaan penyimpangan dana desa, maka jaksa segera menindaklanjutinya. Jaksa Bidang Intelijen kemudian ke tempat kejadian perkara untuk menginvestigasi. Dalam hal ini, kepala desa yang dilaporkan sangat kooperatif.
Dengan tangan terbuka, kepala desa mempersilakan para jaksa bidang intelijen menyelidiki dugaan kasus korupsi dari dana desa. Nah, ini Pak Sintel, ini ya, kali ini sudah tahun 2021. Ah, iya, 2022 yang arsip ini, arsip yang sudah diperiksa. Jadi kalau yang ini untuk apa itu, Pak? Ini catatan-catatan yang keterbatasan personil pun tidak menghalangi Kejaksaan Tanjung Jabung Timur untuk bekerja optimal sehingga sosialisasi hukum yang dikemas dalam program Jaksa sebagai Garda Desa dapat tercipta semestinya. Karena kan di Kades ini kadang-kadang banyak jadi buta hukum. Kadang-kadang kita dari peraturan, apalagi peraturan anggaran desa ini banyak sekali, Mbak. Pak Kadesnya ini ya rasa deg-degan pasti, Mbak, namanya. Kita ketemu dengan Pak Jaksa itu nengok pun kadang-kadang gitu ya. Tapi kita optimis, Pak. Jadi kalau selalu kita dekat dengan Pak Jaksa, mungkin sebulan sekali apa diadakan pertemuan, kita masalah penganggaran dana desa. Oh, ini yang bisa kita gunakan untuk anggaran desa. Oh, ini beli ini tidak bisa. Jadi kita tahu gitu, Mbak. Kadang-kadang kan kita belum tahu, Mbak. Kadang-kadang kita sudah terlanjur dibeli atau dari pengawasan. Ya alhamdulillah kami di desa kami untuk tahun 2023 ini mendapatkan tambahan dari DD sekitar. Kalau untuk tahun 2023 sudah dilakukan? Sudah. Musrembang? Sudah. Sudah, berarti sudah. Ada kegiatan apa di situ? Ya, di sini sama. Para perangkat kepala desa ini kan tidak berangkat dari latar belakang pendidikan yang mumpuni untuk di posisi mereka. Seperti itu. Itu tadi. Karena latar belakang pendidikan yang tidak sama itu tadi yang bisa memunculkan permasalahan-permasalahan hukum gitu. Jadi kami memandang perlu untuk kita lakukan sosialisasi kepada para kepala desa untuk meningkatkan itu tadi pengetahuan akan hukum, apa saja hal-hal yang boleh mereka lakukan yang tidak boleh mereka lakukan gitu. Tujuan kami hadir di situ itu tadi kan tujuan akhirnya itu memitigasi risiko supaya tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Membangun kesadaran hukum mulai dari desa memang sudah sepatutnya diciptakan. Saat menemukan tindakan mencurigakan, jaksa tentu bakal membinanya dan memberikan arahan agar tidak ada kekeliruan dalam menggunakan anggaran di kemudian hari. Namun, juga tak segan untuk membawanya ke jalur hukum bila penyimpangan telah dilakukan di luar batas. Ya, jadi indikatornya bisa dua, jumlahnya sendiri seperti apa, yang kedua, program yang dilaksanakan sudah berjalan atau tidak. Ya. Misalnya kita ada program pendampingan proyek-proyek strategis misalnya. Nah, kita bisa dilihat bagaimana pelaksanaan dari proyek strategis tersebut ya. Apakah berjalan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Kalau itu sudah sesuai dengan berjalan ketentuan, menurut saya itu bisa dijadikan indikator. Sudah berhasil lah ya pelaksanaan dari program yang kita lakukan. Keberhasilan program Jaksa Garda Desa dalam menuntun peningkatan kesejahteraan di desa dapat tercipta saat pengelolaan dana desa mampu menumbuhkan sebuah desa menjadi mandiri dan produktif yang berkorelasi pada minimnya kasus hukum di wilayah tersebut.